Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar kembali. Bersama Ustazah Ayu, kita akan belajar fikih. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai istinja, pengertian istinja, manfaat istinja, adab beristinja, doa masuk toilet, dan doa keluar toilet. Dan hari ini, Ustazah akan mempraktekkan bagaimana adab beristinja. Ayo kita simak bersama-sama. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soli dan Solihah, hari ini Ustazah akan mempraktikkan adab beristinja. Sebelum kalian memasuki toilet, pastikan dulu rok atau celana yang kalian gunakan tidak menyentuh lantai. Kalian dapat melipatnya terlebih dahulu. Adab beristinja yang pertama adalah berdoa sebelum masuk ke toilet. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua, setelah berdoa adalah masuk ke toilet dengan mendahulukan kaki kiri. Mendahulukan kaki kiri. Soli dan Soliha, setelah kita selesai buang air kecil atau buang air besar, kita melakukan istinja. Pertama, kalian membersihkan badan kalian menggunakan air yang bersih. Setelah itu, siram toilet sampai bersih. Lakukan berkali-kali ya, sampai bersih. Setelah sudah menyiram toilet sampai bersih, Soli dan Solihah keluar toilet dan mendahulukan kaki kanan. Setelah itu, berdoa keluar toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Wukronaka. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari adab beristinja. Silahkan Soli dan Solihah mempraktikkan adab beristinja di rumah dan memberikan tanda checklist pada adab istinja yang Soli Solihah lakukan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa kembali Soli Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.